Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Zuhairi Zakaria TV. Okay, so pertama-tama sekali, selamat tahun baru guys. Kita mulakan dengan tahun baru ni dengan satu azam yang lebih bagus untuk kita semua. Aku tahu masing-masing ada antara kalian yang ada azam yang tersendiri. Mungkin azam yang tahun lepas juga mungkin tak settle down lagi. So tak apa, kita bawa ke tahun ni. Dan aku harapkan kita semua dapat menjalani tahun 2022 dengan satu tahun yang lebih bermakna untuk kita semua. Okay? So, selamat datang kepada semua. Jemput untuk tengok dekat aku punya channel. Ada banyak dah video yang aku dah react. Ada banyak dah lagu yang aku dah react. Dan kepada yang baru main ke channel aku, jangan malu, jangan segan. Boleh singgah kat channel aku macam biasa. Boleh tekan button subscribe kat bawah ni. Tekan button subscribe ni guys. Dan teruskan untuk support aku. Dan aku doakan semoga semua yang tengok-tengok ni dipermudahkan segala urusan. Alright. Dan seperti biasa, peringatan mesra kepada semua. Stay safe. Jagalah diri masing-masing walau di mana saja kita berada. Even though kita dah masuk 2022 tapi COVID tu still tak ada, kita buatlah apa yang sepatutnya. Jaga diri masing-masing dan kita sama-sama lah jaga diri kita, okay? Dan untuk video yang lepas, aku dah share aku punya reaction video daripada Okirama yang bertajuk Julai tahun 1996. So for those yang tak tengok lagi, yang pun boleh tengok, link aku dah letak dekat atas. Make sure habis je video ni macam biasa, check it out, alright? So, lagu tu dia agak best sebenarnya sebab dia ada fusion of classic dan modern punya style. So, nanti abang boleh tengok lah lagu tu. And untuk video kali ni, kita akan sambung penggemaran muzik kita. Dan kali ni aku dapat lagi request daripada teman-teman aku daripada Indonesia. So, dia request lagu daripada seorang artis yang aku dah pernah react. Lagu dia agak pelik dan sedap. Dia pelik dan sedap sebab dia ada macam mana? Senang cakap dia buat muzik yang tak pernah dibuat orang. So individu tu adalah Jazzaranti. So request kali ni datang daripada Arif PSP. Okay, dia minta aku untuk react lagu ni. Reaction ni bang, variasi Pink, Jazzaranti. Bisa aja, don't worry, okay? Okay, Jazzaranti ni aku pernah dengar dalam 2 ke 3 lagu kot. Dia punya lagu tu mostly gila bagi aku sebab muzik yang dia buat tak pernah dibuat orang. Dia pernah dengan kritikan sosial. And aku tak tahu this time untuk lagu variasi Pink ni berkenaan dengan apa. Apa reference muzik dia dan apa juga message yang dia nak sampaikan. So yeah, macam biasa cakap banyak pun tak guna kan. So yeah, let's go. Variasi Pink. Dia punya gitar dia sedap lah ini. Oh, kelele. Kelele ke gitar? Oh, gitar. Ish. Apa benda siang? Apa benda ni? Okay, mimpak kau. Dia agak susah aku nak faham sebab lirik dia, aku tengok dia dalam bahasa Spanish aja dan so macam faham. Aku nak faham apa sih Spanish. Masalah lipstick malaikat ku obsesif kompulsif. Tiga lapis warna bagaikan melukis.
Aku suka lagu ni. Gitar dia tenang gila babi ya. Kombinasi pink, variasi pink. Cuma dapat yang belakang tu ingin telanjang. Sialah. Pijat. Apa tu pijat? Siapa tahu boleh tolong komen tak? Habis dah lah. Okay. Tokai. Okay, itu dia tadi daripada Jason Ranti yang bertajuk Variasi Pink. So, thank you kepada Arif PSP sebab dah suggest dekat saya lagu ni. Lagu ni dia typical Jason Ranti lah kan. Come on lah guys. So, first thing first, lagu ni macam mana aku nak cakap? Dia punya, aku suka gila dia punya lagu ni sebab dia tenang gila babi lah. Senang aku cakap, aku boleh samakan lagu ni. Aku tak tahu lah, dia punya melodi tu mengingatkan aku kepada lagu Hujan tahun yang masa lepa apa album yang jenis apa album yang apa melo punya album ah. Aku tak ingat ada satu lagu ni, mungkin boleh samakan dengan Kau Bijak Hatiku kot, tak silap aku. Aku tak tahu lah the way lagu tu berjalan lebih kurang sama macam lagu Jason Ranti ni. Sedap gila, dia macam sesuai untuk kita dengar pada macam lewat malam ataupun pagi. Tapi aku agak muskil sebab aku tak boleh nak faham dia punya lirik untuk lagu ni tau. So aku kena untuk dengar another video ataupun lagu yang ada lirik. So aku boleh faham lah sebenarnya lagu ni berkisah kata tentang apa. Sebab yang aku just aku faham tadi, just apa, dia tak perlukan lipstick warna pink. Yang diperlukan just telanjang. Aku tak faham lah, adakah benda tu benda yang agak 18 tahun ke atas kan. So dia, aku agak macam ada clueless lah kat situ. Tapi overall lagu ni, tapi kerja Saranti lah, dia mesti buat lagu ni ada benda di sebalik tak, ada message yang dia nak sampaikan. So aku looking forward sebenarnya untuk nak gali lagi lagu dia Saranti ni. Lagi apa lagi aku boleh cakap lah. Ha, siapa, apa maksud Tokai dan juga Pijat? Apa benda dua perkataan ni? Aku tak tahu, dan aku harapkan teman-teman aku yang berada di Indonesia mungkin boleh tolong tulis dekat bawah maksud dia. So aku boleh belajar something lah pasal punya culture kan. So kita walaupun duduk jauh tapi gunakan social media kita boleh lah belajar something. Okay,
So sekali lagi thank you kepada Arif PSP sebab dia memberikan saya satu suggestion lagu yang sangat-sangat best. Cumanya sayang sebab tak dapat tangkap dunia lirik tu, mungkin nak kena dengar yang video ataupun berserta dengan lirik lah untuk lebih faham lah lagu ni sebenarnya berkenaan dengan apa. Okay, so yeah, aku rasa untuk video aku kali ni sampai di sini sahaja. Macam biasa, kalau kata ada sebarang cadangan lagu ataupun permintaan yang apa nak aku react, apa boleh drop komen kat bawah. InsyaAllah kalau kata ada kesempatan, ada masa, aku akan tunaikan permintaan apa. Okay, so jaga diri guys, walau di mana saja kita berada. Covid ada merata-rata. Siapa yang tak dapat lagi vaksin, make sure ambil vaksin. Siapa yang tak dapat booster lagi, make sure sentiasa aware dengan MySejahtera, since booster akan dikuatkuasakan aku rasa dalam masa terdekat ni kot, kalau tengok latest update. So aware guys, benda ni kita tak boleh ringan. Banyak dah yang jadi korban, so kita jaga diri kita dan kita juga family kita. Okay, so sekali lagi terima kasih kepada semua yang support aku punya channel. Mana-mana yang baru main ke channel aku, boleh tekan butang subscribe kat bawah. Tekan butang lonceng sekali untuk dapatkan notifikasi baru, in case kalau kata kau dah buat kelak video terbaru nanti. Okay, so sampai jumpa lagi guys. Jadikan 2022 ni sebagai permulaan untuk something yang lebih better untuk kita. Okay, so Assalamualaikum Warahmatullahi.